Inara Rusli sebut mertuanya biasa sodorkan barang ke ART pakai kaki. Inara Rusli akhirnya buka suara soal pernyataan mertuanya, Eva Manurung, yang menudingnya berperilaku kasar kepada asisten rumah tangga atau ART. Inara Rusli membantah tudingan tersebut dan menuding balik Eva Manurung berperilaku tak sopan kepada ART-nya. Inara mengatakan Ibunda Virgun itu biasa menyuruh ART mencuci baju tetapi menyodorkan menggunakan kaki. Apa yang kasar? Gak pernah. Malah dia tuh minta tolong cuciin baju. Nih, nyodorin pakai kaki. Ujar Inara Rusli dilansir dari Cumi-Cumi, Senin 17 Juli 2023. Inara kemudian meminta awak media memastikan sendiri melalui ART yang bekerja di rumahnya. Ih, itu dia. Tanya noh sama mbaknya. Noh di rumah masih ada. Ujarnya sambil tertawa. Inara Rusli lantas kembali mencontohkan gestur dan bahasa yang digunakan oleh Eva Manurung ketika menyuruh ART-nya di rumah. Eh kau sini kau. Nih, cucikan dulu nih. Nah, pakai kaki. Ujar Inara Rusli menirukan Ibu Virgun. Sebelumnya, Eva Manurung juga mengatakan bahwa Inara Rusli sudah 50 kali ganti ART selama COVID-19 karena sikapnya yang kasar sehingga membuat pekerja tidak betah.